Huara. Thank you so much. Topik malam ni 24 bulan 6 2022. Concert endemic or rooftop. Beza dan kenapa boleh jadi perbezaan. Okey. Alhamdulillah. Macam biasa kita sebelum kita bercerita panjang lebar tentang ini semua member yang kedua-dua belah pihak apa suruh saya yang mana yang pergilah, ada yang ialah kawan-kawan kita, ada yang pergi endemic, ada yang pergi rooftop dan sebagainya. So dia orang cakap, bang apa bang, pendek je bang, bagi satu lagi bang. Okey, right, tak ada hal lah. Kita cakap ni untuk kemajuan industri muzik Malaysia kita, betul tak? Bukan untuk personal ke apa ke, tidak. Bukan kita nak menjatuhkan siapa-siapa, tidak. Saya tak berminat. Saya tidak berminat untuk menjatuhkan sesiapa atau pihak mana-mana. Yang penting kita cakap daripada hati kita secara jujur dan berhemah. Okey. Apa-apa pun sebelum kita bersembang panjang. Waalaikumsalam. Eloklah kita angkat tangan kita. Ucapkan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat kasih sayangnya, rahmatnya, dan juga kita hadiahkan Al-Fatihah kepada junjungan besar Rasulullah SAW yang hebat, bersama dengan sanak saudara baginda yang hebat-hebat, isteri-isteri baginda yang hebat-hebat, sahabat-sahabat baginda yang hebat-hebat, arwah ayah saya, arwah pak mentua saya, atuk dan nenek saya, pakcik-pakcik dan makcik saya, sahabat-sahabat kita yang telah pergi meninggalkan kita, saudara mara kita, muslimin dan muslimat telah pergi meninggalkan kita, dan juga pahlawan-pahlawan dan juga pejuang-pejuang Islam yang kita sanjungi dan hormati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Amin. Rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Astagfirullahaladzim. Amin. Syukur alhamdulillah. Assalamualaikum kepada sahabat-sahabat yang baru masuk, yang dah masuk tadi dan sebagainya. Yang baru masuk, yang telah masuk tadi, sorry saya tengah 3M tadi. Saya cuma balas salam kau dalam hati saya, okey. Untuk itu, saya mengucapkan waalaikumsalam kepada semua atas salam-salam korang. Okey, atas permintaan sahabat-sahabat, baik daripada sini dan daripada sana, semua sahabat saya, semua sahabat-sahabat kita, betul tak? Kita bukan musuh dengan siapa-siapa. Mereka nak bermusuh dengan orang lain atau orang itu, terpulang pada mereka. Tapi kita tak ada musuh, kita tak nak musuh dengan siapa-siapa pun. Betul, eh? Sebagai orang seni dalam industri muzik Malaysia yang bertapak dah lama jugalah. Baru tak baru pun dah 40 tahun lah. 42 tahun lah saya ni. Betul tak? So, kita ada hak untuk kita kongsikan. Ada hak untuk kita bercerita. Arah tuju. Kongsikan dan sebagainya. Okey? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Konsert endemic ataupun konsert rooftop dalam satu naungan yang sama. Nama yang sama. Search. Okey. Demam hari tu saya review tu tak habis lagi. So, masih lagi orang nak suruh saya review untuk cakap secara jujur dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara jujur dan sehat, amin, amin. Terima kasih. Saya sama juga untuk korang eh. Siapa yang mendoakan saya juga membalas dengan korang dengan mendoakan korang dan semua. Yang tak suka saya dan suka saya doakan sama je. Semoga berjaya di dunia dan akhirat. Amin. Okay. Tujuan saya atas permintaan sahabat-sahabat, bang kalau boleh itu, saya malas nak baca terlalu ramai sangat. Dah hampir 700-800 komen, so saya nak baca pun saya sangat pening. So dia kata kalau boleh satu lagi apa kesinambungan, iaitu hari ni. Baiklah. Apa yang kita tahu, perbezaan, ini bagi saya, bagi saya. Konsert A, Amy dan sahabat-sahabat. B, Kidin dan sahabat-sahabat. Okey. Secara mutlaknya, bagi seorang tengok, seseorang, ini saya tanya pendapat korang. Seorang yang pergi tengok endemic dan rooftop, pendapat korang lah, mana satu
nampak macam rock concert. Mana satu nampak macam concert, mana satu nampak macam rock concert. Korang cakap. Saya bagi pilihan kepada kamu, korang komen dulu. Kesihatan alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Sikit sana sakit, sini sakit, sini tu biasalah bagi saya. Mana yang korang, ni pertanyaan saya sebelum saya komen panjang, pertanyaan saya pada korang. Mana yang korang tengok secara bila kau tengok je kau nampak itu konsert, satu lagi rock concert. Sila sebut. Okey. Komenlah. Jujur, jangan cakap pilih kasih tak. Jujur betul-betul nampak. Tengok betul-betul. Wow, konsert rock. Wow, konsert. Tengok. Macam saya dah tahu. Teruskan komen. Jangan tunggu lagi. Komen, bang. Komen. Hai. Dah masuk 22 orang, komen 3 orang je. Komenlah. Nah, biar benda tu nampak pemilihan secara betul. Peminat-peminat mesti nak pilih secara betul. Bukanlah yang tu tak betul ke yang ni betul. Tak. Kita bukan cakap macam tu. Cuma kita fikir dari sudut pandangan mata kita, belum cerita pasal telinga lagi, cerita pandangan mata je. Okey, lagi 2-3 komen lagi. Okey. Rooftop. Apa ni? Alamak. Ambak bang, lama tak buat. Sebut. Mana satu yang nampak macam konsert rock, mana satu nampak macam konsert? A dan B, okey. Okeylah. Secara pukul rata, macam tak sejuk . Secara pukul rata, korang pilih, bagi pendapat korang lah, yang Kid Din nampak macam, yang rock concert, Kid Din tu nampak macam rock concert betul kan? Yang Amy Search Endemic tu nampak macam concert lah, concert. Tapi, dari pandangan saya pula, itu yang saya cakap tadi, konsert dan rock concert. Nampak secara jujur, terang. Bagus tak bagus, terror tak terror, sedap tak sedap, sound bagus tak bagus, itu cerita lain. Saya ni orang, saya ambil terperinci satu persatu. Saya bukan cakap ini bagus, saya ambil semua dia bagus tak. Terperinci, baru kita boleh tahu mana kita punya kelebihan dan kekurangan. Hari ni bukan tugas saya untuk cerita pasal kekurangan atau apa. Saya cuma nak cerita dari sudut kelebihan masing-masing. Dia ni ada kelebihan, dia ni pun ada kelebihan. Itu saya maksudkan. Sebab sukses bagi A pun sukses. Sukses sangat. Crowd ramai, orang happy, lompat-lompat. Sebelah sini, B sukses sangat. Dari sudut, kalau kata orang masuk, dah sah-sah dia menang. 3,000 orang, ini 1,600 orang. Kita tak boleh fikir macam tu. Sebab apa? Venue ni kecil. Dia tempat yang eksklusif tapi dia kecil. Penuh juga. Sini blues lah. Sini memang rockers punya tempat lah. Tempat tu memang tempat kita pun dulu. Beli t-shirt, beli kasut, beli apa semua. Kaset semua situ lah. Boleh katakan Kid Din punya konsert membangkitkan nostalgia rock tu sendiri lah. Membangkitkan nostalgia rock concert tu sendiri setelah sekian lama pandemik, tak ada apa pun concert, kalau ada pun kecil-kecil, lepas tu tak ada yang vibe concert tu tak ada tau. Dia jenis macam saya nampak kesungguhan daripada pihak menganjur Kid Din ni, betul-betul dia orang nak bawa satu atmosphere ataupun keadaan vibe ataupun dia punya rasa tu nostalgia me moment, nostalgia rock punya apa panggil tu concert rock tu tersendiri. Sebelah sini pula nostalgia search tu sendiri, bukan concert rock, nostalgia search
A. Search nostalgia. Masing-masing main happy-happy, relax. Amy pun nyanyi. Okey. Tak adalah. Nanti saya cerita lah. Nanti saya cerita. Sebab sebab orang orang ngata ataupun orang kutuk Amy tak sampai apa semua. Itu bagi saya tak fair lah. Tak fair lah gitu. Okey. Saya tolak cerita pasal Kid Dan dulu eh. Saya pergi kepada Amy Search punya punya konsert lah. Saya tengok orang review banyak yang mengatakan, oh, Abang Amy tak bernyanyi. Kan? Abang Amy sumbang-mambang. Tengok sinilah. Benda ni, kalau kau fikir balik pengorbanan Amy bersama Serge bertahun-tahun, 40 tahun, korang pun tahulah. Korang pun tahu apa kelebihan dia. Korang pun tahu. Okay? Tapi, kelebihan-kelebihan macam ni takkan bertahan lama. Sebab, faktor usia. Bila dah jejak umur 60 tahun, korang fikirlah sendiri. Ha. Kat situ datang tenaga dah mula. Dah mula rasa. Banyak orang dah ada penyakit. Orang dah 45 sekarang kencing manis darah tinggi. Semua tiga serangkai komplit. Dia 64 tahun masih boleh pakai seluar biasa. Masih boleh pakai seluar zaman rock dia lagi. Apa semua. Bagi saya itu satu benda yang saya kena tabik juga. Ada setiap kesungguhan, berbasikal, berapa kilometer satu hari, cuba perbaiki diri dan sebagainya. Tapi setakat tu saja kemampuan dia dalam umur 64 tahun. Kira baguslah tu. 64 tahun boleh deliver lagi. Untuk rock band, baguslah tu. Itu pandangan saya lah, sepandangan saya. Dia masih boleh carry. Cuma ini pendapat ikhlas saya lah. Kalau saya jumpa dia pun, saya akan cakap, bro, lu turunkan lu punya apa, lu punya energetik tu, lu cut half lah. Lu fokus pada nyanyian, lu cut half lu punya energetik. Sebab orang tak nak tengok energetik dah. Orang tak nak tengok dah benda tu. Ha. Nak tengok pun mungkin happy-happy lagu-lagu fast, okey lah. Lagu-lagu fast should be okay. Ha, satu dua lagu macam Ozzy Osbourne semua ni, dia orang bukan lompat-lompat semua. Dio bukan lompat-lompat bang. Dio tak lompat bang. Dio Ronnie James Dio, dia kena kanser tak empat perut, lagi sebulan nak mati dia pergi konsert, dia nyanyi macam video. Sebab dia tak lompat bang. Dia tak terkinja-kinja, dia tak lompat bawah, dia tak naik atas speaker, tak ada. Dia pegang mikrofon aja, dia pegang mikrofon, dia cuma buat gitu je, gini gitu gini. Tunjuk tu sambil dia nyanyi bang. Alamak bang. Rabak bang. Sepatutnya bagi saya lah, Amy harus fokus ikut contoh penyanyi-penyanyi luar negara yang tersohor lah. Mick Jagger, apa nama tu, Ronnie James Dio, Klaus Meine daripada Scorpion, David Coverdale daripada Whitesnake, ramai lagi. Jadi kau tengok, kau dapat faham, oh ok, dia orang ni macam gitu eh. Dia tak lompat sana, lompat sini. David Coverdale tak lompat sana, lompat sini bang. Dia relax, dia pegang mic. Dia, pasal apa? Orang dah tahu, dia ni, David Coverdale ni terkenal dengan suara. Suara emas dia. Dio terkenal dengan suara emas dia bang. Klaus Meine terkenal dengan suara emas dia. So, engkau kena be more alert on that one. People don't see on stylo anymore lah, brother. Sorry lah, minta maaf cakap. People don't see stylo anymore. Orang tak judge stylo tu macam tahap tertinggi tau. Tak. Orang nak tengok the real bakat. Apa yang kau ada, kau sembahkan je. Persembahkan. Kau gigit gitar, dulu orang tepuk tangan bang. Sebab tak bunyi. Kau angkat, kau gigit gitar, tak bunyi, orang tepuk tangan. Oh, dahsyat. Sekarang kau buat orang tengok je. Woi, apa benda kau main ni, woi? Tak ada bunyi pun. Solo lah sikit. Tercabut gigi lah, lepas tu. Gigi palsu tercabut, jadi pick pula. Dulu, 30 tahun dulu, band-band rock naik atas pentas, dia tak main, bang. Ambil gigit, nipu, weh. Kering, kat bawah dah melompat-lompat dah kat bawah. Dah jadi histeria dah. Sekarang, orang tengok, oi, kau gigit apa ni? Tak ada bunyi pun. Gigit keluar bunyi lah sikit. Solo lah sikit.
mati kalau lepas tu. So, sama juga dengan konsep stylo ni. Engkau berpakaian stylo, engkau berpakaian rugged dan sebagainya, itu satu bonus untuk band kau. Ha. Itu band kau punya cara. Bukan semua orang ikut band kau, kan? Coming, coming, itu cara engkau tau. You set a trend for yourself. You don't set trend for other people. That doesn't work. Engkau boleh cakap, kami set trend. Kau set trend untuk engkau je lah. Apa kena dengan kita orang? Kita tak ada ikut engkau pun. Kita tak ikut, tak pernah ikut engkau pun. Kita ada aliran kita. Band-band underground ada aliran dia orang. Engkau dengan aliran kau sendiri. Tak ada kena-mena pun. Ha. Crowd sekarang telinga dah sharp. Kan? Satu lagi apa tau? Satu lagi apa tau? They want to see quality lah. Quality musician. Dalam endemic concert, ada quality musician. Termasuk dengan Amy sekali. Quality singers. Quality singers, quality musician yang pernah main konsert-konsert besar beratus-ratus kali recording dan sebagainya. Okay, fine. Kat situ, saya bagi pujian lah yang diorang ni, yalah sahabat-sahabat saya, diorang ni ada aura tu, ada ada that. Naik atas, Monkey Doll, Hillary, Amy, bla bla bla. Ada aura tu. That, itu sebagai lambang daulat dia orang tu, dia orang punya band search tu, daulat kat dia orang. Sama juga Kid Din bang. Itu nanti kejap lagi saya pergi kat sana pula. Nanti saya explain kat sana. Lepas tu, yang saya tengok itu je. Amy punya, itu kat situ je problem dia. He carried the show very well. Dia menyanyi untuk keadaan umur dia, suara dia, bagi saya okey. Saya setiap terima. Kalau saya lah gitaris, saya terima. Saya terima. Kalau penyanyi aku dalam band tak boleh nyanyi, kau nak duduk kau nyanyi, aku terima. Aku main sebelah kau juga. Kau tak boleh nyanyi, kau baring, aku terima kau. Kau nyanyi, kau tak boleh nyanyi, kau cakap. Aku pun terima kau. Tak ada masalah. Sebab apa? Itu janji aku dengan kau. Ha. Tapi band members kena solid lah. First and foremost, apa yang diorang sepatut buat ialah pertukaran key. Musician. Kau tengok konsert-konsert Mark Saleh eh. Dokken ke, Whitesnake ke, ataupun Deep Purple ke apa. Diorang ada macam-macam. Okey, ya betul. Amy pandai lion crowd. Itu memang expertise dia lah. Itu memang expertise dia. Itu memang expert dia. Dia punya kebolehan. Untuk band tu, dia itu kebolehan dia. Satu lagi saya tengok. Kalau boleh musician ni, dalam endemic band tu, ni saya cakap lah. Bagus, main semua bagus. Cuma lagi bawa 5-6 gitar tau. Check tuning. Okay, Amy, highest, lowest berapa? Check. Okay, Isabella tak boleh dah nyanyi. Katakan D minor. Turun C minor. Turun 2. Tak apa. Janji kau boleh tarik dengan betul. Daripada kau tak boleh kau huruf pada mic pada orang. Mungkin pada satu phrase tak apalah. Chorus sikit tak apa. Tapi kalau kau nyanyi pada C minor, atau at least you turun C sharp minor lah. Ataupun you turun, alah, dua key boleh lah turun. Tak ada hal pun apa. Dunia dah buat benda ni bang. Supaya tak nak tengok faultiness. Biar dia nyanyi dengan betul, tapi tak faulty dalam different key daripada nyanyi dalam standard key, tapi dia nyanyi serabai bang. Orang nampak, macam mana nak nyanyi? Tinggi ke? Okay. Dalam studio pun beratus kali kau nyanyi. Beratus kali kau nyanyi. Bukan dia, semua orang menyanyi. Masuk lagi sekali. Lagi sekali, aku boleh. Lagi sekali, aku boleh. Balik rumah tidur, besok datang nyanyi lagi sekali. Atas pentas, sekali aja bang. Pasal tu orang nak tengok kebolehan penyanyi, atas pentas tengok dia nyanyi. Sekali tengok. Dalam studio rakaman, kau boleh temberang macam-macam, letak delay, letak efek, letak itu. Lagi sekali. Gua tak ada mood lah, nyanyi. Balik rumah, balik, tidur, makan. Pergi laut, pergi mandi. Besok datang, lagi sekali rekod. Tak ada mood lah, nyanyi. Tu berapa kali kau buat lagu ni? 12 hari kau buat. Atas pentas, satu kali je.
Satu kali je. Bukan satu lagu. 15 lagu kau dia. Kau nak buat apa sekarang? Pasal tu orang kata, nak buat apa-apa, fikir panjang-panjang dulu. Nak tunjuk terror, ke nak tunjuk bagus, ke nak tunjuk apa. Itu jangan kau fikir dalam studio. Main sesuatu yang kau boleh main lagi bagus pada tu atas mentas. Jangan main letak sana, letak second track, masuk third track, fourth track, masuk. Ah, Musme pun dulu sangkut, dengar tak? 89. Ah, keluar. Ah, kan? Ah, lepas tu dia bangkit. Lepas tu dia bangkit dah bagi silapan. Dia pun mengaku apa? Dia pun mengaku apa? Tapi dia pun takkan nyanyi macam itu lagi. Dia punya umur berapa? Baru 40 lebih je. Baru 50, awal 50-an. Amy dah 64. Amy umur 64. Musme baru 52, 53 je. Jauh biasa kot, 10 tahun. Ha. Penyanyi, instrumen dia lah badan dia sendiri bang. Leher, perut, dada. Itu dia punya instrumen sendiri. Ha. So bagi saya, itulah saya boleh komen secara jujur. Nothing, bagi saya tak ada benda yang saya nak cakap tak bagus atau tak. Bagi saya, show Endemic ni berjaya. Sangat-sangat berjaya waktu tu dengan crowd dia orang. People enjoy the show lah. Saya tengok orang enjoy the show lah bang. Orang nyanyi, orang dukung atau apa, enjoy. That is considered berjaya kan. Betul tak? Amy nyanyi, tengok okey je. Tak usah fikir pasal kita nak test orang ataupun kita nak judge orang, tak usah fikirlah. Kita sendiri tak betul kan? So, jangan kita judge orang. Macam, oh dia tak menyanyi pamcik. Engkau boleh ke? Ha. So, pegang mikrofon kau tak menyanyi. Halo, 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 ayam telok. Mana boleh? Kan kau tukar lirik ayam telok pula macam mana? Kan? Okay. Itu tadi saya nampak dua faultiness. Satu, bagi saya lah ini komen sebagai sahabat. Amy tak perlu lagi terlompat-lompat, buang energi. Tak perlu dah. Dia boleh, tapi dia buat half aja. Setengah aja. Yang lagi setengah tu, dia kumpul energi tu, dia simpan untuk nyanyian dia. Especially lagu-lagu yang tinggi, lagu-lagu yang memerlukan tenaga perut, dada yang kuat, perut tenaga. Itu yang kau simpan spare untuk bagian tu. Yang lagi setengah ni kau nak lompat ke, kau nak terjun ke langit ke, itu that's your business lah. Itu cara kau kan, tak ada hal pun. Dan musician-musician yang duduk string line, semua yang main instrumen, bass, gitar dan sebagainya. Saya syorkan, carilah 4-5 biji gitar, 4-5 biji gitar, tune pelbagai. Drama seorang aja main tanpa tuning bang. Standard lah, standard. Dia boleh main D, C, whatever dia nak main, tak ada hal. Tapi dia akan kena dengan semua. Tune betul-betul concert tune. Drum, concert tune. Bukan studio tune, concert tune. Lepas tu, you boleh main dengan semua key. Ha, kalau penyanyi, okay, lagu ni, gua okay, kata lagu Isabella, gua turun. Dah cuba. Alamak. 20 minit kau cuba satu lagu, tak lepas habis. Okay, turun. E-flat. Cuba E-flat, tak boleh. Tak boleh juga turun D. D tuning, standard. D tuning, standard. So, D minor jadi C minor. Dua key apa? Okay apa? Nyanyi semua orang enjoy, semua bagian tinggi, dia boleh nyanyi dengan selesa. Itu bagian gitar-gitar lah. Dan bagian nyanyian. Dari sudut mainan dia orang, dari sudut nyanyian, aku tak nak komen apa-apa. Bagi aku, dia orang sukses lah. Itu berjaya lah, berjaya. Okey, kita potong sini, kita pergi sana pula. Rooftop. Hari ni Abang Hassan nampak muda. Alamak, korang ni. Ambil dengan ubat. Okey. Bagi saya, secara mutlaknya, bila saya lalu kat rooftop ni, ini saya cerita pasal tadi Endemic dah habis. Nanti saya pergi kemudian lain. Rooftop punya konsert. Saya pergi. Naik atas.
sampai dekat kawasan venue, atas lah, atas gamble tu, saya nampak setup. Setup yang very professional. Very professional. Nampak macam ala-ala Woodstock gitulah. Saya teringat show yang kita main dekat mana tahu, dekat Pesta Lumut. Dia punya setup lebih kurang sama, tepi laut, besar bang. Besar, semua black. Black nampak, hitam macam semua dengan full design kat belakang, memang sedap. Kita main hari pertama, that was 1991, Pesta Lumut di Teluk Batik. Besar setup dia, itu under Dora Baca. Okay, lepas tu saya tengok ni, saya teringat, on the spot saya teringat Pesta Lumut punya show. Tapi Pesta Lumut cuma show stage je, depan saja, pandang depan. Yang ini ada dua, kan? Satu sebelah sini, satu sebelah sini. A circle lah, jadi semua orang boleh enjoy, pergi sana, pergi sini, pergi apa. Okay. Dari sudut pandangan mata kan, tak dengar bunyi, tak dengar apa, sukses. Sukses, sangat-sangat sukses. Dari sudut setup, dari sudut dia punya gar tu lah. Gar antara ni dengan ni. Ini nampak, yang kat sini aku cakap, yang ni nampak konsert saja. Konsert, tapi yang ni betul-betul rock concert bang. Rock concert, yang ni. A yang B. Yang A nampak konsert, which is fine lah. Fine. Tapi yang ni nampak rock concert. Ini satu dari sudut pandangan saja. Lepas tu dari sudut artist value, nilai artist tu sendiri sebagai rockers. Apa yang aku nampak peminat tak sabar. Seriously bang, peminat tak sabar bang. Nak tunggu aura dua orang ni. Dan ni, orang macam skeptikal sikit, macam alamat dia ni lepas tak lepas ni. Aku tahu dia lepas bang. Korang tahu tak macam mana aku tahu dia lepas? Aku judge senang je. Lagu Still Heart She's Gone tu, sambil duduk bang, saukok bang, dengan mic RM30. Dia tibai bang. Aku tengok tu, aku cakap dengan kakak, confirm-confirm dia tibai malam ni. Sumpah saya kau tanya kakak. Dia cakap, malam ni confirm-confirm dia tibai. Sahih bang. Nanti aku patah balik kat situ eh. Nampak ni dua orang datang. Siapa? Kid Din. Naik. Din sampai. Kid sampai. Kat depan, atas pentas. Bila start je, naik. Dua orang ni naik. Terus tukar bang. Terus tukar. Dah jadi apa tau? Dah jadi macam... itulah. Rock concert. Nostalgia balik tau. Zaman-zaman dulu. Orang... happening. Mak-mak rock lepak. Semua dengan baju hitam. Rambut panjang-panjang. Duduk. Yang sebelah sini pula masing-masing pakai kot, pakai tie, pakai bow, kan, pakai baju, lepas tu tutup kepala, kan, pakai topi, kan, pandang pun, nak goyang pun macam ni je. Mana boleh bang? Sini tengok, mak rock kau, terbang terus. Aku tengok Sabah, Sarawak punya geng semua, kepala semua macam ni bang. Semua headbanging bang. Itulah dia, itulah bagi saya, nampak aura rock concert yang sebenar. Sini concert berjaya, alhamdulillah. Sini rock concert. Aura Din dengan Kid memang kuat lah bang. Memang kuat. Memang betul lah. Memang okey, Monkey Doll dengan Hillary besar, nama besar bang. Dua apa orang kata tu? Gergasi lah. Dua gergasi rock lah. Gitaris dua gergasi rock. Tanah air. Bila bergabung, tahulah, nampak gar tu kan, nampak gar. Nampak gar tapi dia kat situ je bang. Nampak kat situ je. Minta maaf cakap lah. Besar, nampak aura tu ada, tapi kat situ je. Tapi ini dua orang datang Dia lain bang. Lain. Saya tengok saya happy tau. Saya tengok saya rasa happy tau. Sebab apa? Saya rasa dia orang menang.
Waalaikumsalam. Saya rasa dia orang menang. Kit dengan dia menang. Jiwa dia orang menang malam tu. Saya pun tumpang sedih juga lah. Saya pun tumpang. Kit datang sini sembang dengan saya kan. Datang rumah saya sembang. Dia cerita macam-macam apa semua kan. Keadaan apa yang berlaku apa semua. Dia pun tak banyak cerita jugalah. Dia cuma luarkan sikit apa dia rasa macam down apa semua. Lepas tu dengan wife sakit. Lepas tu wife meninggal. Kena lagi macam ni. Din lagi kena macam tu. Tapi dia orang berjaya untuk apa panggil tu? Buang dia orang punya perasaan malu, perasaan jatuh, perasaan sedih, hiba. Korang tahulah, korang tahu. Aku pun dapat rasa macam alamak. Apalah jadi kesian dia orang ni. Saya doakan hopefully dia orang sukses malam tu lah. Saya hantar mesej pada Kit. Sebelum, saya rasa 2 minggu, 3 minggu sebelum tu. Saya sering hantar. Ada sama sekarang WhatsApp saya hantar. Saya cakap, Kit, Din, kalau korang nak apa-apa, bantuan daripada aku atas pentas. If you need my help, let me know. Aku datang. Tak ada hal. Sebagai kawan, aku boleh datang. Okeylah. So, Kit pun cakap, tak apalah bro. Kita tengok apa yang kita mampu buat lah. Alhamdulillah. Thank you, dia kata. Okay? Fine. So, saya pun doakan diorang maju. Tapi saya nampak kemajuan tu bila tau? Bila diorang practice bang. Ha, saya nampak Kit bersungguh-sungguh main, Din bersungguh-sungguh main. Lepas tu drama baru masuk si apa nama tu, Amin dengan Denden. Denden dia tak bagi all the best, dia bagi sikit je. 40%, 50%, 40%, lagi 50%. Ah tu pasal dia pandai. 50% dia disimpan bang. Aku tahu mamak ni. Aku tak kenal dia, tapi aku tahu cara dia. Atas pentas bang, dia tak lompat sana lompat sini bang. Suara dia tinggi tak mampus. Powerful gila. Tapi dia tak lompat bang. Cuba kau fikir kenapa. Kau rasa kau nak tengok dia lompat ke? Korang nak tengok dia lompat ke? Tak ada apa. Korang nak tengok dia orang punya, dia punya pembawakan tu. Nyanyi lagu-lagu lama. Search. Dengan suara yang maksimum. Malam tu kebanyakan puas sebab dapat dengar dia strike all the notes. Tinggi-tinggi dia bagi bang kau-kau babe. Aku pun rasa macam Allah mak. Terus aku cakap dengan sahabat saya Syarul tu. Cakap Rul, malam ni dia pukul lah Rul. Dia best man lah malam ni. Sambil dia senyum ada titik tu. Okay, itu cerita kemudian saya sambung lah. Cerita pasal Dan Kid nampak kematangan nampak kematangan Dan dengan Kid pada hari show tu kematangan apa tahu dari sudut dia orang kawal diri dia orang, hati dia orang yang apa panggil tu, yang down, yang rasa sedih, macam dipijak-pijak kan, dipijak-pijak, perasaan kita dipijak-pijak, kau tahu lah macam mana kan, setengah orang dia belah je, setengah orang tak, dia bangkit, aini dia orang dia bangkit, dan saya suka statement dia dengan Kit, kami bukan nak gaduh, kami tak nak gaduh-gaduh, walaupun kena sebat sebelah sana, dia tak nak gaduh, dia kata saya tak nak gaduh-gaduh, kami cuma nak cari pengalaman, nak buat, nak dapat pengalaman, nak main, nak happy-happy je. Nampak tak? Dalam muzik bang, kalau kau ikhlas kau main sepenuh hati kau. Kau main sumbang pun orang akan rasa sedap. Lepas tu aku cakap, kau main terror tapi kau tak rasa, orang tak rasa bang. Yang ni main sumbang bang. Salari main pun orang rasa sedap. Kenapa? So, it's all about jiwa lah bang. It's all about jiwa. So bila okay, tapi malam tu dia dengan Kit main bagus. Bagus. Jangan deliver bagus. Sama juga Mangkidal dengan Hillary. Main bagus. Dia orang main perfect. Ini dia orang main perfect lah. Dikenali sebagai perfectionist main. Nak perfect, nak main to C to D. F to G, F sharp, A, D, tak kena main macam tu pula, ikut tuner punya.
So dia orang dapat yang tu lah. Ha. Tapi yang ini bang, main langgar bang. Langgar. Aku peduli apa? Jadi macam mana tahu? Aku peduli apa? Aku balun aje lah. Ha. Sebenarnya, bila atas pentas, itu dia konsep. Saya nampak. Sebenarnya itu je cara dia. Tak ada cara lain. Kau dah praktis berbulan-bulan. Kau naik atas pentas, kau ambil senapan kau, kau tabur je bang. Kena tak kena tu bakal cerita. Janji kau lepas. Tapi bila kau praktis dengan betul, dia mesti kena punya. Apa yang dia orang buat tu, dia orang berjaya lah. Ha? Saya nak juga itu tak boleh ikut lah bang, main tepi laut tak boleh ikut. Lepas tu sound bagus atas pentas. Ini saya pernah cerita dekat house eh. Saya cerita dekat atas pentas. Saya dengar gitar kit sound dia. Gitar din sound dia. Itulah dia. So benda tu sampai. Cuma yang saya cakap tu lah scope dengan bumi sound itu saja. Sebab saya duduk kat tepi. Saya dengar Whitesnake, saya dengar Scorpion, saya dengar Deep Purple, saya dengar Mumpteen, macam-macam saya pergi tengok. Di lokasi yang sama, tempat yang sama. Saya pernah rekod dalam apa handphone eh. Dia tak pecah langsung. Dia dengar sebiji macam kau dengar kat depan. So, bila kau dengar yang kat, bila saya rekod, bila saya buat review yang saya pasang dekat venue tu, cuma saya dengar bunyi. Itu pasal saya cakap bumi, bang. Kita tahu pasal bunyi lah. Pasal tu kita cakap. Tak tahu takkan kita nak cakap. Betul tak? Takkan kita main cakap, oh best saja. Semua best. Mana boleh gitu, bang. Itu peminat punya hak. Peminat tak tahu. Main sumbang, peminat tak tahu. Kau main salah key pun peminat tak tahu. Dekat fanfare, bang. Orang main teruk, bang. Gitar tak tune. Bass main lagi tune. Keyboardist salah tekan butang, main E flat. Gitaris, bassist main standard. Peminat lompat, bang. Peminat boleh lompat ni. Dahsyat, bang, dah, bang. Ha? Apa ni? Kau? Apa kau dengar ni? Dahsyat, bang, dah, bang. Lipat semua. Rupanya, keyboardist salah tekan butang. Dia lupa nak naik standard tuning. Dekat club dia main E flat, dekat fanfare dia main dia lupa nak naik balik standard tuning. Sepanjang-panjang show satu jam main macam tu je. Okey, kita cerita itu pasal cakap. Itu pasal saya cakap. Saya pernah dibayar untuk jaga konsert, bang. Okey? Mana? Konsert Legend 3. SYJ, Bloodshed dan satu lagi band. Saya tak ingat apa. Dekat Chengwu Stadium. Saya dibayar orang, bang. Untuk jaga bunyi. Sound engineer, Rahmat Ikamatra. Rahmat apa? Kami kasih. Dia buat sound. Saya jadi sound director untuk dengar bunyi saja. Boleh tak boleh, salah tak salah, turun, cut. Itu semua itu kerja saya. Waktu tu. Jadi saya gunakan pendekatan saya lah. Korang kena faham, saya datang ni sebagai sahabat. Saya datang ni sebagai sahabat yang sahabat belikan tiket. Datang. Dan saya pun nak buat review sikit secara jujur. Apa yang saya nampak, walaupun saya tak bagi endemic show, tapi saya nampak benda tu jadi bukti kat sini. Secara clean sound eh. Secara clean sound. Bersih, main bersih. Bunyi terkawal. Sound terkawal. Pandemic menang. Endemic menang, for sure. Sebab apa tau? Pengalaman masing-masing. Kita kena faham. Ini saya cakap ni based on reality eh. Pengalaman-pengalaman kita eh. Mangkidal Hillary, especially Hillary lah, rekod beribu lagu, bang.
beribu lagu. So dia seorang pemain yang tenang. Mang Kidal pun seorang pemain yang tenang. Tenang, masing-masing orang yang tenang. Baik, orangnya baik. So pembawakan dalam gitar pun baik. Tak ada macam tak ada. Lampang kira 15 kali pun orang mesti macam masih lagi. Tapi yang Kid Dead pula lempang sekali jatuh bang. Ah itu dia. Ah itu saya maksudkan. So saya tengok sini, saya compare kan sana. Saya nampak sendiri tapi saya compare kan dari sudut bunyi dekat sini sama volume. Macam yang ni agak tenggelam sikit tapi kuat. Yang ni agak kecil sikit tapi nyata bunyi, terang. Ni endemic. Clear. Clear cut bang. Ini macam apa nak cakap eh? Bagus. Ada punch ini. Punch. Sebab apa tahu? Sebab dia keluarkan yang tu lah. Jahat tu. Attitude. Ah, yang ni ada attitude lah. Datang, relax, selamba, dia dengan selamba, dia lompat sana, lompat sini, tak ada hal, mampulah kau. Dia gasak, lepas tu, kit, dengan dia punya cara, pusing sana, pusing sini, pergi sana, pergi sini, kan. Atau yang best tu, tempo dan melekat, Yan dengan Amin. Amin orang muda, duduk dengan orang tua, otai. Kan? Sama umur dengan aku lah Yan ni. Kan? Duduk. So pengalaman Yan bawa daripada Left-Handed, Search dan macam-macam projek lagi dan album-album yang dia main rekod, ekspedisi ke apa saja, banyak-banyak benda lah. Dia bawa pengalaman tu, dia kongsikan kepada rakan-rakan atas pentas. Siapa? Especially drama. Kau nak tengok orang main bagus tak bagus eh? Kau tengok ni dua orang dulu. Ni tengok ni doang. Ha. Kalau kau main gitaris, gigit gitar, campak gitar, main gila-gila. Tapi ini doang tak betul bang. Orang tak tengok band. Contoh di Purple. Saya tengok bang, 1991. Di Singapura, saya tengok. Dan tu Blackmore datang. Blackmore, line up original lah. Yang tak original cuma penyanyi je. Siapa nyanyi tau? Nyanyi lagu yang macam bapuk sikit tu. Siapa nama tu? John Lintner. John Lintner datang Singapura. Tapi line up Ian Pace, Blackmore, John Lord dengan apa nama? Roger Glover. Empat line up asal awal di Purple. Bila Blackmore main dengan John Lord. Satu aku nak bagi tahu korang. Saya dengar telinga belah kiri ya. Saya dengar kerja berpasukan daripada Ian Pace dan Roger Glover. Hu bang. Itulah 50 tahun punya pukulan bang. Satu hun pun tak lari bang. Dedung, dedung, bang. Sama. Tak ada degleng, degleng, flam, semua tak ada. Kita sini banyak flam bang. Banyak flam. Sebab apa drama tak boleh ikut tempo. Atas konsert, cegecak, 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 tipu. Sebab apa drum tak ikut klik. Tok, 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 tok. Nampak, dia nampak nampak macam best tau. Tapi bila kau dengar balik, berterabur bang. Basis dengan dia tak sama. Bergeleng, 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 bergeleng. Macam mana? Lagu tegur solo kita kit memang betul. Tak apa, nanti kita lagi cerita pasal tu lah. So, okay. Saya nampak kematangan tu ada pada Yan dan Amin. Amin walaupun dia bukan main dalam rock band yang dekat mainstream, tapi dia ada banyak pengalaman main dengan band-band lain dekat underground dan sebagainya. Okay. Saya tadi pun kenal dia, Amin ni. So dia banyak dalam masa 2 bulan atau 3 bulan dalam praktis tu dia banyak hand in hand dengan Yan lah. So Kit dengan Dan banyak proses
main apa yang sepatutnya dia orang main lah. Betul tak? Din concentrate dengan rhythm dia, Kid concentrate dengan solo dan rhythm dia, lepas tu Jenden concentrate dengan vokal dia. So nampak benda matang, dia praktis sampai benda jadi matang. Lepas matang, inject. Lepas matang, inject. Apa tahu? Inject sentuhan terakhir tu. Apa dia? Jahat. Konsert rock kalau tanpa jahat bang, orang tak pergi tu. Orang rasa macam benda kau ni main eh. Ha. Atas bawah. Solo je atas bawah. Tapi orang rasa tak macam benda ni. Ha. Benda ni. Tak sampai tau, tak sampai. Tak sampai tau. Dia punya tu tak ada. Tapi bila saya tengok, itu hari first time saya tengok dia dengan Kid main. Okay, saya tak nak cerita sebagai pitch ke, saya tak mau cerita lah. Nanti leceh bunyi, kan? So, saya cerita pasal benda sebagai, saya dengar lah. Tuning cantik. Dan tuning cantik. Kid tuning cantik. Sound masing-masing balance. Bila nak kuat pan solo, dia ada punch boost kat situ, naik dan sebagainya. Dan betul-betul, dia orang keluarkan atas pentas, bunyi search tu tersendiri. Kan? Kumpulan search kan dia ada sound dia. Rock and roll tu. Dia orang bukan band metal bang. Dia orang main metal macam mana pun, dia orang akan bunyi macam rock and roll juga. Sebab aura metal tak ada. Tak ada. Ha. So tak boleh buat-buat. Sebab dia orang stick to their gun. Kau tak boleh suruh Guns N' Roses main Metallica mana? Mana kena? Walaupun dia berubah muka, rambut hitam, conteng muka, dia takkan berubah. Sebab aura dia tak sampai sebagai metal player. So, sesama. Dia ada muzik tersendiri. Berapa dia pergi main metal pun. Dia main cara dia orang sendiri. So, aku nampak berjaya lah. Berjaya lah. So, Kid Din did the best job. Ini show ni, aku cakap terus terang dengan korang. Kid Din main the best. Yang pernah-pernah dia orang pernah main. Aku tengok balik dekat sini show-show yang dia orang main dulu. Trouble-trouble apa. Tak ada macam ni bang. Tak ada macam ni bang. Ada yang ke laut pun ada. Main masuk laut. Ha, aku tak tahu. Aku tengok betul. Apa tu Kid main macam ni? Masuk laut bang. Jadi terus keluar tu. Keluar rim tu. Dengan sound tak dengar bunyi. Kecil. Macam apa pasal? Tapi yang itu hari tu bang. Tu hari tu bang. Dia orang kena. The team understand the band lah. Bagus. Soundman. Guitar tech, apa monitor man dan sebagainya, dia orang betul-betul work as a team. Itu pasal keluar macam tu. Dan tak ada orang tunjuk pandai tau. Tak ada orang tunjuk pandai nak buat sound tu, nak buat sound ni, nak buat tu, tak ada. Engineer datang dengar lagu, sound engineer datang duduk waktu band practice, sound engineer pun duduk tengok hafal bunyi Kid ni macam mana, Din macam mana, tuning Nian macam mana, sound dia macam mana, itu gini. Itulah sepatutnya engineer buat. Bukan datang time show je, bawa bag, duduk macam profesional, tapi bunyi orang kahwin. Buat apa, betul tak? Sound engineer yang bagus, dia akan datang bang. Band practice dia akan datang. Tengok, dengar, balance kan. Oh, tanya gitaris, kau punya bunyi macam ni eh? Okay. Share pengalaman. Aku rasa kau potong ni, kau potong tu. Aku rasa kau macam ni, baru kau dapat. Kalau kau tak tahu, kau belajar. Kalau dia tak tahu, dia belajar dengan kau. Itu ada resam dalam sound lah. Belum stop, peminat enjoy sound. So, itu sendiri. Dia main. Yes. Betul lah tu. Macam yang sebelah sini, nampak macam dia orang kata, dah jadi macam Lavender. Seakan-akan lah, hampir-hampir jadi. Tak jadilah, tapi hampir kena lah. Hampir kena ada rasa Lavender tu sendiri. Ada. Sikit-sikit. Kan? Daripada guitar work tu dah jadi macam yalah Monkey Dal main kan? So dia bawa aura Monkey Dal tu, dia bawa aura tu dalam lagu-lagu yang dia bakal main. So jadi gitulah. Sebab Monkey Dal main tu.
yang Kid Dane main, dia main 8 album yang dia orang pernah main, lagu-lagu tu semua dia main. So dia orang dapat lah bunyi tu. Ah, dia orang dapat bunyi tu. Bunyi that original search tu dia orang dapat. Sini dapat, tapi sini dah jadi macam itulah. Rasa dia jadi lain lah yang buat rasa sama sebab Amy nyanyi je. Di sudut drum tightness, memang aku bagi si Outer Calm tu menang lah. Guarantee. Aku tak bohong bang. Untuk masa yang sekejap, dia masuk dalam gantikan Pak E ke siapa ni aku tak tahu. Dia masuk. Dia orang main bang. Yang tu tadi saya dah explain, nanti korang dengar balik. Bagus lah. Untuk show ni yang tu main bagus. Bagus. Menyerlah dia punya pengalaman tu, menyerlah show ni. Sebenarnya bila kau main dengan band matang, orang tak kemut, kau banyak berubah tau. Kau boleh free tau. Dan bila kau practice dengan betul, practice mesti nak cukup bang. Practice tak cukup, macam mana kau nak main macam tu? Nak main secara open minded. Tak takut tak takut pun. Kau boleh main, kau boleh lepaskan tekanan kau, kau boleh petik, kau boleh buat muka, kau boleh lompat-lompat sini. Kalau kau tak praktis, kau jadi pak pacak bang. Macam mic stand aja duduk main, takut-takut. Ni aku main salah, aku nak main C sharp to F flat. Okey, main scale. Macam mana orang nak rasa kalau kau takut main? Bila kau tengok Slash main, Slash original Slash bukan Slash palsu, bukan fake Slash Slash original main. Sumbang mambang atas mentas bang. Dia beduk aja bang. Ada ketika dia main sumbang bang. Masuk kolam bang. Kau ingat dia peduli? Dia rembat je bang. Sebab apa tau? Dia nak capture moment bang. Dia nak capture moment tu. Moment lively tu. Duduk, bantai, dengan bunyi gajah. Orang freak out bang. Ini kau duduk main harmonic minor. Lepas tu kau main apa? Second, first second. Orang bukan nak tengok benda tu lagi. Teng 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 teng. Bukan nak tengok benda tu lagi bang. Orang nak tengok benda tu lagi. Orang nak tengok the rawness. Kat situlah Kid dengan Dane menang. Guarantee. Kid dengan Dane menang. 100%. 200% lah. Sini menang dari sudut nostalgia. Dia orang menang. Band tight, bagus dia orang menang. Sebab drama tight bang. Drama tight, basis macam mana pun akan jadi tight. Sebab dia kena main according to drama. Dia kena main. Selamat. Dia dah selamat. Sebab apa, dia automatic dia akan jadi contest. Mainan dia selama ni kata longgar. Sebab dapat drama yang tight dia akan main jadi contest dengan drum kau. So, ngam. Settle. Korang tanya Atong macam mana saya train dia dulu. Tak lama, 2 minggu je. Pecah-pecah tangan. Gurindam dari Rama, nasib main button tangan dia. Itu dia ikut Rudy Sazo punya ataupun loudness punya basis lah. Loudness punya basis lah main macam ni. Kita tahulah siapa yang kau ikut. Tu orang kata influence kan. Kejap kan, nak pergi ke toilet kejap. Jangan pergi mana-mana. Senyum-senyum, nangis-nangis sikit. Aku lalga. Mana makan. Korang sudahlah. Razako. Tak habis-habis. Ha?
Razakoh dah balik negeri, kau tahu. Ha. Memang ombak. Bagi betul-betul sikit. Menjut. Okey. Kita patah balik yang tadilah. Okey, lepas ni yang saya cerita pasal Yantoi dengan Amin, Kit dengan Din, memang berjaya sangat-sangat hari itu. Sama juga dengan Nasir, Atakam, Mangkidal, Hillary dan Amy. Untuk masing-masing punya standard, masing-masing punya concert. Berjaya, dia orang berjaya bang. Sebab apa? The crowd enjoy the trip. Cinema crowd pun enjoy the trip. Cinema crowd pun enjoy the trip. Tak nampak pun masing-masing tak enjoy pun. Enjoy je semua. And the mic pun orang enjoy je. Lompat-lompat apa atas bahu duduk. Semua ikut nyanyi. Nampak kan? Nampak nyata. Kepuasan tu bagi dia orang yang suka. Okey lah kan? Cuma tak ada apa nama? Cuma The Rock punya aura jahat tu, ini konsert saja nampak. Yang sebelah sini nampak dia punya aura jahat tu. I have to be very fair lah. I have to be very fair. Sebab kalau kita tengok Aerosmith, kalau kita tengok Aerosmith, kalau ada satu Aerosmith yang baru, umur 50 tahun, Aerosmith yang dulu 75 tahun, kau rasa sama tak? Kau rasa sama tak? Apa yang berlaku atas pentas? Takkan sama bang. Aerosmith yang tu akan bawa nostalgic moment dan original. The original taste of Aerosmith in music. Yang Aerosmith baru akan nampak macam powerful, tegang tapi tak menjadi. Ini saya cerita pasal hanya copy je. Copy versus original. Tapi yang antara rooftop dengan endemic ni, semua ni bukan kopi bang. Semua ni ialah orang-orang yang pernah duduk dalam band ni. Kecuali drummer lah. Kecuali drummer je. Dengan keyboardist. Ha. Duduk secara album mutlak lah maksudnya. Ha. Kid, Dane, satu bash. Pernah duduk bertahun-tahun. Mangkidal pernah duduk satu album. Hillary pernah duduk tak? Aku tak tahu berapa album, aku pun tak tahu. Dan Amy sepanjang-panjangnya nyanyi. Sepanjang-panjang zaman nyanyi. Sampai umur dia 60 lebih tahun. So there's no changes. Kecuali time dia keluar dan kecuali time search buat apa nama tu, yang aku tahu apa album tu eh. Apa nama album yang bila Amy keluar dia buat album apa tu? Aku tak tahu lah bang. Search Endemic Concert, hari tu memang betul-betul akan endemic. Pasal misai ajak. En, kau jangan En, nanti aku tunggu kan. Jangan cakap saya misai bang, bahaya. Kalau misai dah keluar, nangisan mesti keluar. Selepas banjir, and, apa tu lagi apa? Rampage, okey. Jadi macam benda tu orang pun tak ingat. Sebab apa? Bukan penyanyi asal nyanyi. Tapi dengan Wings pula, lain. Penyanyi asal keluar, Wing meletup bang. Meletup. Bikin wilayah Awi. Yes. So, tiga album lah. Tiga album ke empat album. Kan? Yang kan? Lebih kurang macam tu. Aku tak tahulah. Korang tahulah. Yang apa? Amy tak ada. Atau Amy keluar. Atau Amy declare keluar. Sesambung dengan penyanyi baru. Ataupun penyanyi yang lain-lain. Untuk keluarkan album. Jadi, bagi saya, nampak macam bercelaru sikit lah. Sebab the band need to go. The singer also need to go.
nak highlight solo solo punya apa, solo punya ni kerja apa semua, okey fine lah, tak ada masalah pun. Dari sudut tu pula bagi saya kira macam the band did the right thing lah to go forward. Pasal penyanyi ni kadang-kadang bukan dia seorang lah, penyanyi lah penyanyi. Kebanyakan penyanyi ni akan rasa tergugat bukan pada muzik lain, pada kehidupan dia sendiri. Dia rasa tergugat sebab apa? Pemuzik boleh jadi session, backing lah, itulah apa. Dia nak jadi apa? Nak backing macam mana? Nak backing boleh, tapi jatuh standard. Artis popular jadi backing, backup singer, malu kan? So, dia orang ada benda dia orang tak nak buat tau. Apa dia orang buat? Dia orang kejar personal punya ambition dulu.
Thank you.
Thank you.
So what are some of the financial results that you've been able to achieve? We managed to save about... We'll be right back.
2,100 plus instruments. Ever wonder why so many people say if you actually learn to play? It's simple. Too many people try to learn with YouTube videos, and guess what? It doesn't work. YouTube seems like the perfect place to learn guitar. There are millions of free guitar videos. So what's the problem? Most YouTube guitar lessons are terrible. They don't teach you the right way to play,